Turki mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hai Simiters, hari ini kita bakalan mengajak kalian ngelihat salah satu acara PPI Turki di Ankara. Halo Simiters, kembali lagi sama aku, hostnya Fake Neba. Jadi kali ini aku di tempat suatu tempat, mungkin pada teman-teman tahu enggak? Jadi di sini adalah di Ankara. Tempatnya yaitu di Wisma KBRI. Jadi hari ini kita akan ada buka bersama bareng-bareng teman-teman PPI Turki dan para orang-orang Indonesia yang berada di kota Ankara. Maka itu cekidot. Jadi kita akan masuk ke acara. Jadi kita pelan-pelan kita jalan. Nah, Simiters, jadi yang datang ke acara ini ada yang dari luar kota juga loh. Wah, semangat buka bersamanya mantep banget ya. Jadi teman-teman Simiters, kita mau antri, kita mau ambil makanan untuk buka puasa. Jadi ikuti terus pergerakan kita, oke? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu sama anak pantauan. Makanan khas Indonesia yang jarang banget kita makan di Turki. Lihat nih kita, makanya Portugal ya, posisi tukang galon. Jadi kita makan makanan khas Indonesia. Bisa dilihat ini, oh ya udah dimakan. Ada telur balado, ada ayam chicken. Ini ada paru dan ini ada cilok. Ini pastinya ada kerupuk. Ini aduh susah sekali ditemukan gitu untuk di Turki. Ya udah mau makan dulu ya para Simiters. Halo Simiters. Jadi kalian pernah tahu enggak aku siapa? Kalau enggak tahu akan kalah. Saya Charlie Sadis. Saya sekarang diamanahkan sebagai ketua PPI Turki pada tahun 2020. Saya di Ankara, sekarang kuliah di Haji Tepi University, semester terakhir. Oh iya bang, kita mau tanya nih, ya, kira-kira perlu nggak masyarakat ini mereka tidak tahu? Ya, sangat perlu sekali ya saya kira ya, karena kita ini kan dirantau. Kita menentukan rumah, menentukan masakan di Bunda, gitu. Jadi dengan adanya acara-acara ini, seperti hari ini, kita puasa kita merasakan tanpa dengan Like, subscribe, dan share ya para Simiters. PPI Turki berkarya bersama.